Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini, kita akan membuat doily cantik ini menggunakan benang ombre. Di sini saya pakai benang handmade by Ocha. Kali ini saya memakai yang 8 ply, kode warna Violet Dream. Karena menggunakan benang yang 8 ply, maka di sini hakpennya saya memakai yang berukuran 4 per 0 atau 2,5 mm. Di sini saya juga membutuhkan gunting untuk memotong benang, kemudian stitch marker untuk penandaan, dan jarum tapestry atau jarum jahit untuk merapikan sisa benang di akhir nanti. Oke, kita akan mulai perajutannya. Karena ini benang ombre, jadi bagian tengah warna yang lebih terang sudah saya pakai untuk membuat doily kita ini. Jadi sekarang saya akan mencontohkan dengan benang dengan warna yang sudah agak tengah ya. Jadi enaknya memiliki benang ombre adalah kita bisa memilih mau pakai warna benang yang terang atau yang lebih gelap terlebih dahulu pemakaiannya. Di sini untuk awalan kita buat slip knot dulu, lalu buat 4 chain, 1, 2, 3, 4, kemudian buat slip stitch ke chain pertama sehingga kita membentuk ring atau lingkaran. Nanti kita bekerja pada ring atau lingkaran yang terbentuk ini. Jika teman-teman merasa kesulitan dengan metode ini, bisa menggunakan metode awalan berupa magic ring. Silahkan mana yang dirasa lebih mudah. Kemudian kita akan mulai round 1. Untuk round 1 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di dalam ring di sini kita isi dengan 8 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 8 stitch. Ini untuk memudahkan bisa diberi penanda atau stitch marker pada SC pertama kita. Nah, sisa benang ini bisa diikutkan di bagian belakang supaya lebih rapi. Jadi pelan-pelan saja merajutnya, diteruskan sampai dengan kita membuat 8 SC. Nah, setelah 8 SC kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Seperti ini hasilnya round 1. Kemudian kita mulai round 2. Di sini kita buat 2 chain terlebih dahulu. Kemudian buat 1 DC di stitch yang sama di mana tadi kita membuat slip stitch. Di sini ya. Ini terhitung sebagai DC 2 together ya. Ini. Kemudian buat 3 chain. Nah, di stitch berikutnya kita akan buat DC 2 together. Jadi membuat 2 DC dijadikan 1, tapi DC yang pertama tidak sempurna seperti ini, stop dulu. Kait benang, masuk lagi, kait benang, lewatkan 2 loop. Di sini kita ada punya 3 loop, kemudian kait benang dan masukkan melewati ketiganya. Kemudian setelah itu 1, 2, 3. Nah, di stitch berikutnya begitu lagi. Ini kalau sisa benang masih bisa diikutkan di belakang, diikutkan. Kita buat DC 2 together ya. Jadi di setiap stitch kita buat DC 2 together. Kemudian
ditambah dengan 3 chain. Silahkan dilanjutkan dulu. Lalu ini setelah selesai pengulangan yang keenam, ini tadi yang pertama yang diawali dengan 2 chain dan DC, kemudian yang ini ya pengulangannya DC itu together 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ditambah dengan 3 chain ya sebagai chain space-nya. Kemudian di stitch yang terakhir di sini ini ada sedikit perbedaan untuk penyelesaiannya saja. Ini masih DC itu together di stitch terakhir. Kemudian kalau pola standar ya, ini berarti kita bikin 3 chain kemudian slip stitch ke sini. Tapi supaya hasilnya lebih rapi untuk pengerjaan ke round berikutnya di sini, untuk mengakhiri round 2 ini setelah membuat DC two together ini, kita hanya membuat 1 chain. Kemudian buat 1 HDC ke DC two together kita yang pertama ini. Nah, pada stitch pertama kita ini. Oh, maaf, ini kurang rapi, saya rapikan dulu. Nah. Nah, half double crochet atau HDC. Seperti ini hasilnya, jadi stitch kita langsung ada di tengah-tengah chain space. Jadi langsung bisa merajut untuk round 3. Di sini kita buat 2 chain. Kemudian 1 DC di sini ya, di chain space yang sama di sini. Kemudian 1 chain. Lalu pada chain space ini yang sebelahnya, kita berpindah ke sebelahnya di sini. Kita buat DC two together lagi. Seperti ini. Kemudian 3 chain. Dan DC two together di chain space yang sama. Lalu 1 chain. Nah, ulangi pola ini. DC two together 3 chain, DC two together. Kemudian plus 1 chain ini sebanyak 7 kali. Ini kita sudah buat 1. Berarti pengulangan yang kedua di sini di chain space sebelahnya di sini ya. Nah, kita buat DC two together. Kemudian 3 chain. Kemudian DC two together di chain space yang sama. Lalu 1 chain saja. Baru kita berpindah lagi ke chain space berikutnya. Lakukan itu sampai 7 kali pengulangan ya. Yang seperti ini ada 7. Nah, ini saya sudah selesai ya, 7 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ini adalah pengerjaan kita yang pertama. Hanya setengah pengerjaan ya, dia butuh penyempurna di sebelahnya. Nah, di sini kita buat DC two together di sini untuk menyempurnakan yang pertama itu di sini. Lalu bukan 3 chain seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi di sini kita cukup buat 1 chain, kemudian 1 HDC atau half double crochet ke DC two together kita yang pertama ini kepada sini. Nah,
sehingga posisinya langsung ada di tengah-tengah chain space, bisa langsung memulai untuk round 4. Nah, di sini round 4 kita buat 3 chain, ini dihitung sebagai 1 DC. Kemudian plus di sini 3 DC. Oh, maaf, hanya 2 DC. Ya, di sini hanya 2 DC, maaf. 3 terhitung dengan 3 chain yang pertama ini. Setelah itu, di sini kita buat 1 half double crochet masih pada chain space yang sama ini ya. Lalu 1 SC juga masih di chain space yang sama. Lalu setelah itu 1 SC pada chain space yang satu chain ini, yang kecil ini 1 SC di sini. Nah, seperti ini. Lalu pola yang diulang ini adalah dari chain space yang 3 chain ini di sini ya. Jadi kita langsung masuk sini. Buat dari SC terlebih dahulu 1 SC, kemudian sebelahnya 1 HDC, kemudian sebelahnya 3 DC. Nah, 1 2 kemudian 3. Lalu setelah itu 1 chain. Masih di chain space yang sama, di sini kita buat 3 DC, 1 2 dan 3. Kemudian 1 HDC. Ya, 1 HDC masih di chain space yang sama. Dan 1 SC juga masih di chain space yang sama. Seperti ini. Lalu 1 SC pada chain space yang kecil yang satu chain ini tadi ya, dari round sebelumnya di sini. Nah, ini adalah pola yang diulang sebanyak 7 kali. Jadi ini plus 1 SC kecil ini ya, dimulai dari 1 SC ini sampai dengan 1 SC ini yang di dalam chain space, kemudian 1 SC kecil di chain space yang satu chain dari round sebelumnya. Kita buat bersama sekali lagi ya. Jadi ke sini langsung buat SC 1, kemudian HDC juga 1, lalu DC-nya 3. 1 2 3. Lalu 1 chain, lalu 3 DC. 1 2 3, lalu 1 HDC dan 1 SC, masih di satu chain space yang besar ya ini, dan kemudian 1 SC di chain space yang kecil. Nah, ini adalah pengulangan kedua. Jadi buat pengulangannya sampai 7 kali. Nanti kita setelah pengulangan ketujuh menyempurnakan pengerjaan yang di chain space pertama ini. Jadi saya kerjakan dulu sampai dengan yang ketujuh di sini ya. Ini saya sudah di pengulangan yang ketujuh dan membuat 1 SC ini ya pada chain space yang kecil ini. Nah, selesai pengulangan yang ketujuh. Kemudian untuk menyempurnakan yang ini, di sini kita buat 1 SC. Nah, di sini buat 1 SC dulu, kemudian 1 HDC. Lalu 3 DC. 1
2, kemudian 3. Nah, setelah itu biasanya kan kita tinggal buat satu chain lalu slip stitch. Nah, ini supaya hasilnya lebih pas nanti untuk melangkah ke round 5 langsung ada di tengah posisinya. Jadi di sini kita akan buat satu SC ke chain ketiga kita. Ini ya, 1 2 3. Jadi di sini kita langsung buat 1 SC. Sebentar, saya paskan dulu posisinya. Nah, buat 1 SC. Begini ya. Jadi tetap ada tampilan atau apa ya namanya, bentukan lubang ya. Jadi seperti yang ini ada chain space di tengah-tengahnya begitu ya. Nanti karena ini akan kita pakai di round berikutnya. Kita lanjut round 5 nih. Di sini. Nah, di sini ya nanti chain space-nya. Oke, untuk round 5 kita buat satu chain dulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC pada chain space kita ini ya. Di sini. Nah, bisa dipasang stitch marker atau penanda untuk menandai awal round. Ini pasang stitch marker di sini. Lalu setelah itu buat 5 chain. 1 2 3 4 5. Kemudian buat 1 DC ke SC yang di tengah-tengah ini ya. Yang di chain space ini yang tadi kita buat di satu chain space tadi. Nah, di sini kita buat SC. Maaf. DC di atas SC. Begini. Kemudian buat 5 chain. Ini kita pengulangannya di 5 chain yang ini ya. 1 2 3 4 5. Ini 5 chain. Kemudian 1 SC pada chain space. Nih. Kita buka di sini. Nah, di sini ya. Kita buat 1 SC. Kemudian 5 chain. Dan buat 1 DC ke SC yang di sini lagi. Nah, pengulangannya adalah dari itu tadi ya, dari 5 chain. Ulangi 7 kali. Ini sudah buat 1 ya kita. Jadi dari 5 chain, 1 SC, 5 chain, 1 DC ini. Nah, ini pengulangan yang kedua. Buat dulu 5 chain. Nah, ini 5 chain. Kemudian buka seperti ini. Buat 1 SC di sini. Lalu 5 chain. Dan buat lagi 1 DC di SC di sini. Gitu ya. Teruskan sampai dengan 7 kali pengulangan. Ini kita sudah membuat 2 kali pengulangan. Ini saya sudah selesai pengulangan ke-7 ya. Selesai sampai dengan membuat 1 DC ke atas SC yang di sini. Lalu kita akan menyempurnakan yang di sebelah sini. Bukan dengan 5 chain lalu slip stitch ke sini, tapi di sini kita hanya buat 2 chain. Di sini 2 chain lalu buat 1 DC ke stitch pertama kita ini. Sini ke SC kita ini. DC ke sini. Walaupun penyelesaian akhir roundnya itu agak aneh, tapi ini memudahkan untuk pengerjaan ke round berikutnya. Nih, posisinya udah ada di tengah-tengah chain space ya. Jadi sudah siap langsung
merajut round berikutnya. Coba bayangin tadi kalau misalnya 5 chain ke sini slip stitch, kita masih buat slip stitch lagi supaya ada di sini posisinya tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini langsung ada di tengah chain space, jadi bisa langsung lanjut round berikutnya. Di sini untuk round 6 kita buat satu chain terlebih dahulu, tidak dihitung sebagai apapun. Nah, kemudian setelah itu buat satu SC di sini, ada chain space ini ya, di sini satu SC, pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Kemudian buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita buat 1 SC pada chain space ini. Ini mulai masuk pengulangan, 1 SC pada chain space, kemudian 5 chain. Mudah sekali untuk round 6 ini, hanya buat 1 SC pada chain space lalu 5 chain. Begitu terus ya. 1 2 3 4 5 sampai dengan 14 kali pengulangan. Ya. Dikerjakan dulu. Hanya membuat 1 SC dan 5 chain. Nih, saya sudah selesai pengulangan 14 kali untuk memastikan ya. Ini yang pertama tidak dihitung ya, tidak dihitung dalam pengulangan. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan 14 yang ada hakpen saya. Nah, berarti udah pas 14 kali pengulangan. Lalu untuk yang terakhir, untuk menyelesaikan dari round 6 ini, kita hanya buat 2 chain saja. Sini. Kemudian buat 1 DC ke SC pertama kita ini. Nah, di sini. Seperti ini hasil sampai dengan round 6 ya. Round 6 kita. Nah, ada chain space-nya ada 16 totalnya nanti. Karena satu yang pertama di sini, ini yang kedua, yang terakhir barusan kita buat plus 14 yang pengulangan tadi. Berarti totalnya nanti chain space-nya ada 16 chain space. Sekarang kita lanjut round 7. Di sini kita buat langsung ya 3 chain terhitung sebagai 1 DC. Kemudian di sini tambah dengan 3 DC. Kemudian ini jadi di dalam chain space ini nanti ada 4 DC ya. Lalu setelah itu 2 chain, 1 2. Kemudian pada chain space sebelahnya kita buat DC to together. Di sini kita buat DC to together. Ini. Lalu setelah itu 2 chain. Nah, polanya dimulai dari sini, dari chain space yang ini. Kita buat 4 DC, 1 2 3 dan 4. Kemudian 1 chain dan 4 DC lagi di chain space yang sama.
Lalu setelah itu buat 2 chain, berpindah ke chain space sebelahnya, di sini buat DC2 together. Kemudian 2 chain, itu saja ya polanya. Jadi membuat 4 DC, 1 chain, 4 DC di chain space yang sama. Kemudian 2 chain di sebelahnya sini, nanti DC2 together, 2 chain. Begitu saja terus sampai dengan nanti menjelang akhir ya. Jadi sampai pengulangan 7 kali. Ini satu kali pengulangan itu dapatnya 2 chain space dikerjakan ya. Satu paket lah, ini satu paket pengulangan itu 2 chain space. Kemudian ini pengulangan berikutnya itu 2 chain space, 2 chain space, begitu ya. Sampai dengan 7 kali pengulangan. Nanti kita ketemu setelah 7 kali pengulangan. Setelah membuat 7 kali pengulangan, kemudian di sini kita akan menyempurnakan yang di bagian sini ya, di chain space ini. Di sini kita buat 4 DC. Ups, maaf, ini penanda untuk stitch pertama. Di sini ya, di chain space ini buat 4 DC. Kemudian dan setelah membuat 4 DC, di sini untuk mengakhiri round 7 kita buat SC ke chain ketiga. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Lalu kita beranjak ke round 8. Untuk round 8 polanya adalah 1 DC, kemudian 5 chain, kemudian 1 DC lagi pada chain space. Jadi di chain space ini untuk 1 DC pertama itu kita buat 3 chain ya. Kemudian 5 chain. 3, 4 dan 5. Jadi beri penanda di chain ketiga dari bawah, 1 2 3 ini 1 DC pertama kita ya. Nah, setelah itu buat 1 DC pada chain space ini. Nah, seperti ini. Kemudian pada chain space sebelahnya lagi, ini sebelum berpindah kita buat 5 chain. 1 2 3 4 5. Kita buat di sini. Jadi dari chain space pindah ke atasnya DC2 together ya. Jadi di sini kita buat 1 DC, kemudian 5 chain dan 1 DC kembali di stitch yang sama. Bentar, terlepas tadi benang saya. Nah, kemudian 5 chain lagi. Jadi polanya seperti ini saja ya. Ini setelah 5 chain berarti kita mengulang pola dari awal lagi. Nah, di sini di chain space ini kita buat 1 DC, kemudian 5 chain. Kemudian 1 DC pada chain space. Lalu setelah itu 5 chain untuk berpindah ke stitch ini, DC2 together. Sini kita buat 1 DC. Bentar, saya ulang. 1 2 3 4 5. Nah, di sini
1 DC. Kemudian 5 chain. Kemudian 1 DC lagi. Dan 5 chain. Silahkan dilanjutkan sampai dengan satu putaran. Nanti semuanya hasilnya akan seperti ini ya. 8 kali pengulangan karena pengulangan pertama ini terdiri dari dua tempat ya. Jadi nanti sampai 8 kali sampai sini. Untuk mengakhiri round 8 di sini ya, harusnya kan membuat 5 chain kemudian slip stitch. Nah, di sini kita hanya buat 2 chain saja, kemudian buat 1 DC ke chain ketiga di sini yang kita beri penanda. Jadi, posisi nanti terakhir akan ada di tengah seperti ini ya, dan siap untuk melanjutkan ke round 9. Untuk round 9, kita mulai dengan membuat 1 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di sini pada chain space ini kita buat 1 SC. Kita beri stitch marker sebagai penanda awal round. Kemudian setelah itu kita mulai pengulangannya adalah pada chain space di sini. Kita buat 8 DC di dalam chain space ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lalu delapan. Setelah itu, langsung buat 1 SC pada chain space ini. 5 chain dan buat 1 SC pada chain space di antara V ini ya. Di sini 1 SC. Kemudian buat lagi 5 chain dan buat 1 SC pada chain space ini. Gini, lalu sekarang kita kembali dari pengulangan awal ini ya, dari yang 8 DC di V yang berikutnya sini. Jadi langsung buat ya, kalau seperti ini berarti tidak perlu membuat chain, kita langsung buat ke sini. Ya, setelah ini 8 DC dulu. Ini 4 5 6 7 dan 8. Lalu langsung buat 1 SC pada chain space besar ini. Nih. Lalu buat 5 chain. Lalu buat SC lagi di chain space di antara V ini. Lalu 5 chain. Dan buat SC pada chain space besar ini. Nah, jadi berikutnya di V ini langsung di V yang ini ya, yang di sini itu langsung buat 8 DC lagi. Seperti itu kita nanti ketemu menjelang akhir ya
Untuk penyelesaian saja di sini ya, nanti saat mendekati dari stitch marker kita. Nah, ini ya hasil setelah 7 kali pengulangan, ditandai dengan 8 DC-nya. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini kita akan di pengulangan yang ke-8 untuk penyelesaiannya. Di sini berarti kita buat 8 DC. Lalu 1 SC sini. Lalu 5 chain. Kemudian 1 SC di sini. Dan untuk mengakhiri round 9, kita cukup buat 2 chain saja. Lalu buat 1 DC ke SC pertama kita di sini. Nah, seperti ini hasilnya akhir round 9. Lalu kita lanjut round 10. 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian kita masuk ke pola 1 SC pada chain space ini ya. Kita beri stitch marker sebagai penanda di sini awal round. Lalu setelah itu buat 1 DC plus 1 chain sebanyak 7 kali. Jadi di stitch-stitch yang di sini, yang tadi 8 DC ini ya, kita mengerjakannya 7 kali saja. Hati-hati jangan sampai keliru ini ya stitch-nya. Kita bisa perhatikan di mana awal dari stitch memulainya DC. Nah, di sebelah sini ya. Ini saya tunjuk. Nah, yang di sini ya. Jangan sampai keliru dari sini gitu ya. Dari yang sebelah sini. Ini DC pertama atau stitch pertama untuk memulai dari pengulangan 1 DC plus 1 chain. Hanya 7 kali. 1 DC plus 1 chain. 1. 1 DC plus 1 chain. 2. 1 DC plus 1 chain 3. 1 DC plus 1 chain 4. Kemudian 1 DC plus 1 chain 5. 1 DC plus 1 chain 6. 1 DC plus 1 chain 7. Nah, kemudian di stitch terakhir dari yang 8 DC ini yang di dalam chain space hanya buat 1 DC saja, tidak perlu ditambah dengan 1 chain. Kemudian kita buat 1 SC pada chain space di sini. Kemudian 5 chain. 1 2 3 4 5. Inilah polanya ya. Jadi berikutnya setelah 5 chain ini kita sudah kembali ke pola awal, yaitu membuat 1 SC pada chain space di sini. Ini sudah awal dari pola lagi, pengulangan pola maksud saya. Nah, setelah itu buat di sini 1 DC plus 1 chain lagi sebanyak 7 kali, kemudian plus 1 DC, kemudian buat 1 SC pada chain space di sini, lalu buat 5 chain, dan pada chain space sebelahnya langsung sudah
mengulangi lagi dari pola awal, yaitu 1 SC lagi, seperti itu ya. Dilanjutkan sampai dengan 7 kali pengulangan. Nanti untuk pengulangan yang ke-8 akan ada sedikit modifikasi sebagai penutup atau untuk mengakhiri dari round 10. Ini saya sudah selesai sampai dengan pengulangan yang ke-7. Kemudian untuk menuju ke pengulangan ke-8, awalnya masih sama ya. Ini setelah selesai pengulangan ke-7 sampai dengan membuat 5 chain, kemudian masuk ke pengulangan ke-8. Di sini buat 1 SC. Kemudian buat 1 DC plus 1 chain sebanyak 7 kali. Lalu setelah 7 kali, di sini hanya buat 1 DC saja. Kemudian sini langsung buat 1 SC. Nah, kalau pola normalnya kan membuat 5 chain lalu slip stitch. Di sini tidak ya, kita buat 2 chain. Kemudian 1 DC ke SC pertama yang kita beri stitch marker di sini. Nah, seperti ini. Sehingga posisinya sudah siap untuk melanjutkan ke round 11. Untuk round 11, kita buat 1 chain terlebih dahulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC. Nah, ini sudah masuk pola. Kita beri stitch marker pada SC-nya. Kemudian buat 1 chain, lalu buat DC 3 together pada chain space plus 3 chain. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, yang di sini tadinya adalah SC ya, sini hati-hati tidak dikerjakan di situ ya. Nah, kita mengerjakannya adalah pada chain space di sini. Ini adalah DC pertama ya, dari yang pembuatan DC plus 1 chain. Berarti yang di 1 chain ini kita membuat di chain space yang 1 chain ini. Jadi DC 3 together-nya adalah di chain space ini. Kita buatnya DC 3 together-nya itu sebanyak 6 kali ya. DC 3 together plus 3 chain-nya hanya 6 kali. Jadi sambil dihitung, ini DC 3 together yang pertama 1 2 3. Ini berarti 1, lalu berikutnya. Begitu ya. Jadi jangan sampai kurang, juga jangan sampai lebih. Harus sesuai dengan hitungan pola, supaya hasilnya lebih maksimal. Ini sudah 2. Lanjutkan. Gitu. Ini yang ketiga. Keempat, kelima, dan ini yang ke-6. DC 3 together plus 3 chain. Ini pengulangan yang ke-6. Kemudian pada chain space terakhir yang di sini,
kita hanya buat DC3 together saja. Tidak perlu tambahan 3 chain. Lalu setelah itu kita buat satu chain. Nah, dan berpindah ke chain space ini buat satu SC. Ini sudah mengulang pola ya. Mengulang pola SC ini sudah posisinya adalah SC yang di sini. Jadi berikutnya hanya tinggal membuat satu chain, kemudian DC3 together pada chain space. Hati-hati ya, saya sendiri terkadang rasanya ingin buat di sebelah sini, tapi ini kan bukan chain space yang dimaksud ya, yang di sini bukan chain space yang dimaksud. Jadi jangan sampai masuk yang di sebelah sini, tapi di tengah-tengah antara dua DC di sini ya. Nah, di sini memulainya untuk membuat DC3 together-nya. Yang penting hitungannya pas, nanti hasilnya pasti sesuai. Begitu ya teman-teman, jadi silahkan diulangi seperti itu saja pembuatannya. Asalkan posisinya sudah tepat, tidak akan ada yang keliru. Lalu setelah selesai 8 kali pengulangan pola ini ya pada round 11, buat slip stitch-nya tanpa ada rekayasa. Jadi langsung buat slip stitch biasa ke SC pertama kita di sini. Nah, seperti ini akhir dari round 11 ya. Bagian pinggirnya terlihat bergerigi ya, seperti ini. Bila mau stop sampai dengan round 11, ini tinggal putus benang, kemudian rapikan, hasilnya seperti ini. Kemudian, bila mau pinggirnya lebih rata, seperti ini, bisa dilanjutkan ke round 12, yaitu membuat SC keliling. SC keliling di sini, kita buat. Ini saya contohkan ya, saya contohkan pembuatan round 12 supaya hasilnya pinggirannya lebih rata seperti ini. Bila teman-teman mau sampai round 12, bila mau stop round 11 itu juga bisa begitu ya. Jadi ini saya beri opsi melanjutkan ke round 12. Untuk round 12 di sini kita buat satu chain setelah slip stitch tadi ya. Ini tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian patokannya mudah sekali. Di setiap kali SC ya, kita akan buat SC di sini, SC di sini gitu ya. SC lagi di sini. Nah, pokoknya di setiap SC kita buat satu SC juga. Beri stitch marker. Kemudian buat 2 SC pada ini. Ini kan setelah 1 SC di sini dari round 11 itu kan sebelahnya ada 1 chain di sini ya. Nah, di sini kita isi dengan 2 SC. Jadi patokannya selalu nanti seperti itu. Buat 2 SC pada chain space yang 1 chain. Kemudian DC3 together itu selalu kita skip. Jadi tidak kerjakan apa-apa. Kita langsung berpindah ke chain space yang 3 chain di sini. Kita buat 4 SC. Selalu seperti itu. 1 2 3 dan 4. Lalu skip DC3 together. Selalu seperti itu. Jadi tidak usah dikhawatirkan ya, tidak perlu banyak pikir-pikirlah, polanya mudah sekali. Asalkan ini chain space-nya adalah 3 chain ya di antara DC3 together, berarti isinya 4 SC seperti itu. Skip. Seperti itu aja ya.
Jadi tidak bingung-bingung. Nanti kita lanjutkan dulu sampai dengan di sini ya, chain space yang bagian ini. Lalu setelah itu jangan lupa untuk selalu skip ya, DC 3 together tidak perlu kita apa-apakan, kita lewati aja. Kemudian kan tadi di sini adalah satu chain. Nah, berarti di sini pada chain space satu chain ini kita isi dengan 2 SC. Selalu seperti itu. Jadi tidak perlu pusing-pusing lah. Di atas SC berarti 1 SC. Kemudian sebelahnya sini kan satu chain, berarti kalau satu chain isinya adalah 2 SC. Ketemu dengan DC 3 together berarti di skip, karena ini 3 chain berarti diisi 4. Seperti itu saja polanya, tidak banyak-banyak apa namanya ya, perubahan sampai dengan satu putaran sampai dengan akhir dari round 12 ini. Jadi nanti di akhir seperti ini, itu hanya buat slip stitch ke SC pertama, lalu potong benang dan rapikan ya. Rapikannya bisa dislip-slipkan menggunakan hak pen ataupun menggunakan jarum tapestri. Ini bagian belakang seperti ini, bagian depan seperti ini. Jadi ini tadi saya hanya mencontohkan untuk round 12 supaya hasilnya seperti ini. Bila mau hasilnya lebih rata, bila ingin hasilnya bergerigi seperti ini, bisa dibiarkan atau diakhiri sampai dengan round 11. Jadi saya karena ingin punya dua yang berbeda, nah ini tadi yang contoh saya bongkar ya. Gitu. Seneng banget ya kalau dedel-dedel gini, cepet gitu, cepet banget dedelnya. Yang rajutnya capeknya ampun-ampunan ya. Oke, ini tadi slip stitch saya di akhir dari round 11. Nah, kemudian tambah dengan satu chain dan potong benang. Lalu rapikan. Ini tadi kan sudah saya keluarkan, lalu saya masukkan lagi ke arah asalnya dia. Biasanya tadi kan dari sebelah sana ya, dari ujung atas ini ke bawah sini. Lalu sekarang saya masukkan lagi ke sebelah sana supaya lebih kuat lagi ya, sembunyinya dia lebih rapat lagi, jadi lebih aman gitu. Nah, setelah ini baru potong benang. Nah, sudah rapi dan beginilah hasil doily kita. Ini sampai round 11 ya, yang ini sampai round 12 gitu ya, sama-sama cantiknya. Nah, beda di finishing saja. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman semuanya.